bahan yang paling basic lah, paling asas sekali adalah dia punya pelapik ni guys. Tak ada pelapik ni tak ada guna korang ada rak. Lebih baik tak payah pasang rak kalau tak ada pelapik. Ya, bila rumah ada banyak barang macam ni, kita perlukan rak untuk susun barang-barang tu supaya nampak lagi kemas lah. Kali ni video ni aku nak tunjukkan korang tutorial dan review sikit berkenaan dengan rak kuning biru ni yang super heavy duty ni. Macam mana cara pasang dia dan review tentang produk yang aku dapatkan ni. Ayah. Okay, rak kuning biru ni didatangkan mengikut spek dia, seperti lebar dia 450 mm, dan dia punya panjang 1200 mm, tinggi dia 1800 mm, dan katanya rak ni boleh menahan bebanan seberat 300 kg. Jadi macam aku ni, sebab aku akan simpankan barang-barang pepak kereta berat-berat, jadi aku rasa rak ni sangat sesuai lah. Rak ni juga didatangkan dengan pelbagai level lapisan lah. Yang aku beli ni 4 lapisan sahaja, okay. Dan aku beli 2 set, satu set berharga RM219. Okay, rak ni yang aku suka dan senang sebab dia tidak menggunakan skru pada setiap cantuman dia. Dia cuma gunakan slot tanpa menggunakan skru. Dan slot ni macam kalau korang boleh dapat kat sini, yang tulang dia ni, dia ada slot bunga je ni. Yang bunga ni kita akan slotkan masuk pada tiang dia, tiang yang warna biru tu. Tiang ni kita akan slotkan dia pada lubang pada tiang biru ni lah. Slot je, tak payah guna, tak payah guna skru pun. Jadi yang aku beli ni adalah 4 level. Okay, setiap satu set yang korang beli, korang akan dapatkan tulang yang U shape ni sebanyak 8 keping, ya, 8 keping yang ini. Dan yang ini pula tulang yang berbentuk L, ya, yang berbentuk L, korang akan dapat dalam package korang sebanyak 4 keping. Dan ada lagi satu tulang yang U-shape juga. Yang ini yang panjang dia, korang akan dapat sebanyak 8 keping. Dan jika korang boleh perhatikan kat sini, nampak dia ada cop MyStar kat sini. Seterusnya, yang ini adalah tiang dia. Setiap satu set mengandungi yang mana biru. Okey, yang ini pula adalah tapak L, tapak plastik dia, ya, berbentuk L. Yang ini bila dah siap nanti kita akan lekatkan pada kaki yang tulang warna biru tu sebagai pelapik dia lah. Okey. Yang ini akan ada 4 ketul, ya, untuk setiap satu set, ya. 1, 2, 3, 4. Okey. Material dia pula plastik jenis keras, ya. Heavy duty. Okey, dan yang terakhir sekali, orang kata bahan yang paling basic lah, paling asas sekali adalah dia punya pelapik ni guys, pelapik ni. Tak ada pelapik ni tak ada guna korang ada rak. Lebih baik tak payah pasang rak kalau tak ada pelapik. So pelapik ni dibuat daripada, ni bukan plywood, ya. Ini aku rasa ni macam kayu cerai yang dikompres, dia jadi keras macam ni.
kayu ni. Dalam satu set, bergantung kepada berapa level, berapa tingkat yang korang order. Macam aku, aku punya adalah 4 level. Jadi plywood ni akan ada 4 keping lah. Okey, itu apa yang terdapat dalam package belian korang lah. Proses seterusnya selepas korang dah dah kemas-kemaskan leraian, dah susunnya cantik, seterusnya kita akan pasangkan. Okey, step pertama dapatkan U channel ni, sama ada yang panjang atau yang pendek. Nak senang, kita mulakan dengan yang pendek dulu. Dan juga tiang biru ni guys, kita akan slot masukkan yang kuning ke dalam lubang pada tiang biru. Di tiang biru ni ada tulang, sebelah sini ada lubang, sebelah sini pun ada lubang. Dan pada U channel korang ni pun ada clip dia ni ya. Okay. Clip dua ni kita akan masukkan pada ada lubang. Dan pastikan korang jangan masuk belah luar ya. Jangan masuk belah luar, salah. Masukkan belah dalam macam ni. Okay, tekan, rapatkan. Okay, nampak ni. Bila dah dua-dua dah rapat, dah level, kita tolak yang kuning ni ke bawah. Ha, macam tu. Dia dah clip kat situ. Dia dah clip kat sini. Macam ni. Okay, selepas sebelah sini kita dah clip, kita akan lakukan yang sebelah sini pula. Sebabkan yang ini pendek, yang ini kita akan gunakan yang U channel yang panjang. Dan lagi satu, korang kena perhatikan juga bentuk bentuk lubang pada tiang biru ni ya. Kalau korang perasan, dia sebelah atas ni dia bulat dan dia petak memanjang ke bawah. Okey, maksud dia yang ini menunjukkan ke arah lantai korang. Jangan terbalik, pastikan yang ini ke bawah, menuju ke arah lantai. Selepas dah slot in masuk, bagi memastikan dia lebih ketat dan padat dan secure, korang boleh juga gunakan tukul untuk ketuk bahagian sini ya, supaya dia rapat ke dalam slot. Ketuk, ketuk manja-manja, jangan ketuk kasar kan, nanti bengkok. Ok, seterusnya untuk U channel yang panjang ni, U channel yang panjang ni guys, dan juga yang L channel ni, L shape bracket yang pendek ni, yang ni korang kena tengok juga, sebab dekat L shape ni dia ada slot dia berbeza sikit. Belah bawah ni dia terbuka, belah atas ni dia ada lubang. Ini akan slot masuk pada U channel yang panjang. Dan pada U channel ni dia ada dua punak ni. So kita akan slotkan L ni pada punak ni. Cara slotkan dia, kita cuma masukkan macam ni, belah atas ni dan belah bawah macam tu. So dia akan secure pada kedudukan dia. Okey. Ini sangat penting supaya korang tak salah pasang masa pasangkan U channel panjang ni pada tiang biru. Sebab kalau salah pasang nanti terbalik. Terbalik macam ni. Kita tak nak. Ini belah bawah, ini sepatutnya yang bahagian flat ni. Dan flat juga menghadap belah atas. Jangan terbalik. Okey, jika korang perhatikan pada tiang biru ni, dia ada marking dia macam kat sini macam nombor 3 Nombor 3 ni kita boleh jadikan rujukan sebagai marking untuk setiap level yang kita nak pasangkan. So sangat berguna lah nombor ni sebagai marking ya. Ok,
Okey, maka siaplah pemasangan rak kuning biru aku pada kali ini. Korang boleh tengok macam mana hasil dia. Dia slot je. Masuk atas, tekan bawah, dia akan slot. Okey, dan papan dia pula. Papan ni kita just masukkan, letakkan gitu je. Dah selamat dah papan ni. Dan tulang ni korang jangan lupa, jangan terbalik ya. Dia kena macam ni ya. Yang flat ni, flat bahaya, flat tulang ni kena belah atas supaya dia dapat mengampu plywood ni di atas. Okey. Itulah dia hasil pemasangan rak kuning biru aku pada kali ini. Okey, itu dia tadi guys. Tutorial lah, aku boleh dikatakan macam tutorial jugalah cara macam mana korang nak pasangkan rak kuning biru lah. Aku panggil rak kuning biru, aku tak ada nama spesifik lah. Senang rak kuning biru ni sesuai untuk bebanan yang 300 kg katanya. Dan aku percaya rak ni memang tahan lasak lah, sebab ada member bengkel menggunakan rak jenis yang sama. Nanti aku akan sertakan link dekat bawah nanti, description tu, macam mana korang juga boleh dapatkan rak kuning biru ni. Dan korang boleh pilih sama ada korang nak berapa level, berapa tingkat, mengikut kesesuaian masing-masing. Oh, tak lupa juga aku ingin lontarkan pandangan lah. Pemasangan rak ni memakan masa sekitar 30 minit sahaja. Sangat mudah dan sangat senang, dan tidak melibatkan alatan yang canggih. Tak perlu tools apa semua, tak payah. Kita just slot in masuk, ketuk-ketuk dengan tangan pun dah cukup lah. Dah cukup kuat ni. Tak payah risau. Dari segi kualiti besi, walaupun nipis, dia kuat. Kualiti cat aku kurang memuaskan bila kita slot masuk dalam lubang tu tadi. Ada sedikit cat terkopik lah daripada salutan dia ni. Dan untuk kayu pula, board ni, hard board ni, macam biasalah, kayu hard board ke plywood ke apa-apa jenis kayu, dia tak akan tahan dengan air. Jadi pastikan rak korang ni tidak terdedah pada air ataupun benda-benda yang boleh buat kayu ni jadi basah lah. Kalau basah, dia akan kembung dan dia akan jadi lembik. Itulah sedikit sebanyak review pada rak. Yang selebihnya, overall aku boleh bagi 4.5 bintang lah untuk rak jenis ni ya. Harga sangat berpatutan. 4 level, 4 tingkat rak ni berharga cuma RM219 sahaja, tanpa pos ya, tanpa pos. Sebab yang ni aku self collect di Putra Height warehouse dia. Okey. Mungkin yang jauh boleh gunakan khidmat postage lah. Lagi satu benda aku nak sentuh pada review produk ni adalah berkenaan dengan tapak plastik dia ni ya. Tapak plastik dia ni tak ada masalah, cuma bagi aku kalau boleh tapak plastik ni, bawah dia ni dia ada macam getah lah, macam getah sikit, supaya dia bila dekat permukaan nanti dia tak licin sangat, dia kesat sikit. Itu saja. Okey, dan suka aku ingatkan juga, jangan lupa komen apa-apa yang korang rasa nak bertanya ke, apa nak komen kat bawah guys. Dan jangan lupa like video aku ni dan share, tekan button share. Semoga video aku pada kali ini bermanfaat pada korang. Okey, semoga jumpa lagi di lain siaran. Layan.